bilang apa tadi? Roy takut. Iya. Lu tunggu aja. Tunggu. Apa? Sampai sekarang batang hidungnya kelihatan. Buktinya apa? Kalau nggak takut. Lu lihat Roy bakalan datang. Makhluk apaan yang barusan aku tabrak? Mereka bukan manusia. Mereka hantu. Bodoh, aku gak mau berusaha lagi. Pi ada di sini. Selamat malam, Pi. Halo. Selamat malam. Malam Tante, ini Shirley. Roynya ada Tante di rumah. Tante justru mau tanya sama kamu, Roy di mana? Roy itu belum pulang, Sher. Bukannya Roy biasa sama kamu? Iya Tante, tadi sama Shirley, cuman Roy bilang mau pulang. Roy juga ngajak Shirley mau dinner sih Tante, tapi nggak datang sampai sekarang. Roy mana? Takut kalah? Ya udah Tante. Salam aja buat Roy kalau udah pulang ya Tante. Malam Shirley. Oh, Mami. Roy dalam bahaya. Aku memang tidak bisa melihat sesuatu dengan gaib. Tapi firasatku menyatakan bahwa Roy dalam bahaya. Berpikir positif aja ya nih ya. Ini gak apa-apa. Ya, paling Roy lagi main di tempat temennya. Semoga Tuhan melindungi dan menjaganya. Iya, Mi. Amin. Roy bukan cowok pengecut. Sayang. Sorry gue telat. Ayo kita mulai sekarang. Oke. Woi, tunjukin kalau kamu suka jalanan. Makhluk halus yang aku tabrak tadi. Ngapain di sini? Dia dekat aku. Aku ngerasa energi negatifnya kuat banget. Makhluk halus ini bakalan ngikutin aku. Roy, kamu tuh liatin apaan sih? Itu fokus ke depan.
masih sabar, motor, dan punya SIM. Roy punya kebiasaan buruk, membuat saya pusing. Suka kebut-kebutan tiap malam dan ikut balapan liar. Suatu saat Roy mendapat kecelakaan. Untung saja Dewa Bumi yang berwujud kakek dan nenek selalu melindungi Roy. Namun sosok tersebut hanya Roy yang bisa melihatnya. Untuk aku dilindungi sama yang leluhur gaib. Terima kasih, Yang. Kan ini duluan yang sampai garis finish. Roy mana? Gue gak yakin Roy bisa kalah sama Kandi. Sekarang terbukti ya, kalau gue raja jalanan. Kandi! Lu pasti curang kan? Roy mana? Roy mati kali. Tadi gue liat dia nangkep pohon. Masih hidup lo? Tapi kamu nabrak pohon ya? Iya, tapi aku gak apa-apa kok. Kamu beneran gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa kok. Kok bisa? Padahal gue lah sendiri motor Roy nabrak pohon tadi. Balik ya. Eits. Perjanjian ya. Kalau gue menang, Shirley buat gue. Udah gue bilang kan. Gue tuh hapiala bergilir. Bro. Lu lupa semalam lu kalah. Hah? Perjanjiannya. Tuh motor lu bakal nyerahin ke gue. Eh? Buktinya. Sampai malam ini. Lu masih balap sama gue, dan gue ngambil tuh motor. Hari ini gue kalah, lu ambil lagi tuh motor. Impas kan? Satu lagi kebiasaan Roy sering ke diskotik. Dan suka joget-joget sampai pulang malam. Dia sering menceritakan ada makhluk gaib dan ada yang kesurupan yang aneh-aneh. Makhluk itu lagi. Apa? Enggak apa-apa. Tadi aku dengar kamu ngomongin makhluk. Kamu lihat hantu? Enggak, Sier. Enggak ada apa-apa. Yuk. Aku gak sengaja. Kamu ngomong sama siapa sih? Kamu jangan bikin bete ya di sini. Enggak sih, gak ada siapa-siapa kok. Roy, aku dengar-dengar katanya banyak orang yang udah mati ya di tempat ini. Diskotik ini tumbal nyawa. Hah? Apa? Enggak sih, gak ada. Enggak, tadi aku dengar kamu ngomongin tumbal. Maksud kamu? Yang punya tempat ini sering jadi pengunjungnya tumbal. Iya. Bukan gitu, Sher. Nggak ada apa-apa. Udah, daripada kamu bete, yuk kita duduk yuk. Ya udah yuk, cari tempat. Cewek itu mau dicekik jerangkong. Bukan, itu cewek lagi berdasir. Aku harus tolong.
kesalahan kamu, bukan kesalahan biasa. Kamu siapa? Kamu gak perlu tahu siapa saya. Setan, jin, dan iblis yang ganggu dan merusak kehidupan manusia. Penjauhlah dari manusia ini. Penjauhlah. Sier, Sier. Aku akan mengacaukan keluarga. Ini ada apa? Ya udah, Sher. Yuk, kita pulang yuk. Sejak memasuki usia remaja, Roy berusaha menghindari yang berhubungan dengan makhluk gaib. Namun semakin Roy menghindar, makhluk-makhluk astral semakin gencar menunjukkan penampakannya. Menunjukkan penampakan ke Roy dan meminta tolong dirinya. Kakek dengerin Roy kan, kek? Menolak, kekuatan itu semakin merasuk ke batin Roy. Roy gak kuat menolak apa yang diberikan sama Tuhan. Roy menangis di hadapan saya, papanya, dan Oma Ina. Roy berharap kepada Tuhan untuk menutup mata batinnya. Roy gak mau! Roy gak mau punya kelebihan seperti ini, Ma. Roy gak mau lihat aneh-aneh lagi, Pa. Kenapa sih, Pa? Roy gak mau. Cukup waktu Roy kecil aja, Pa. Roy mau hidup normal, Pa. Roy mau hidup normal, Pa. Roy gak mau begini terus. Kamu yang sabar ya. Mama juga gak paham. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu? Cuma Tuhan yang bisa mengambilnya. Mama kamu benar, apa yang sudah diberikan Tuhan, hanya Dia yang bisa mengambilnya kembali. Roy, langsung tanya sama Dewa Bumi yang selama ini menjaga kamu, Roy. Dewa Bumi. Oma benar, aku harus ketemu Dewa Bumi. Roy! Roy! Roy mau minta tolong! Dewa Bumi! Roy! Ada apa? Kek, Nek. Tolongin Roy, Kek.
Roy mau hidup normal seperti anak-anak lain, kek. Apa yang telah menjadi keputusan Tuhan, kamu tidak akan bisa merubahnya. Kecuali Tuhan sendiri yang merubah. Syukurilah. Jalani. Jangan kamu lawan. Ini semua sudah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa kamu sudah mendapatkan kelebihan untuk menolong orang lain. Makhluk-makhluk yang sudah menjadi arwah dan tersesat. Kamu bantu pulang ke alam mereka. Roy gak mau. Roy gak mau lagi, kek, nek. Jangan menentang keputusan Tuhan. Kamu harus berbuat baik setiap harinya. Dengan kelebihan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Sejak itu Roy pasrah apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Terkadang Roy berusaha menolak dengan penglihatan gaibnya. Sampai akhirnya datang keponakan saya, Winda. Keponakan dari saudara jauh saya. Tante Lani, Tante buka pintunya, Tante. Winda, kamu kenapa? Tante. Kamu kenapa, Winda? Ayo masuk. Minum dulu, Win. Kasih, Tante. Kamu kenapa lagi sih, Win? Winda! Winda? Keluar, Winda! Suami kamu tahu kamu di sini? Aku nggak tahu, Tante. Tante, tolong aku. Winda! Aku takut, Winda. Tante. Kalau sampai Mas Hendra tahu, dia akan marah dan mukulin aku. Aku Winda. Mohon bantu aku, Tante. Winda! Winda! Winda, buka pintunya! Sana. Winda! Winda, ada apa lagi? Pak, Winda mengalami KDRT lagi dari suaminya, Pak. Winda! Keluar, Winda! Winda! Itu kan Mas Hendra. Mas Hendra suaminya Kak Winda. Keponakan jauhnya Mama. Winda! Ya Tuhan. Makhluk apa yang menjaga Mas Hendra? Winda! Winda! Winda, buka pintunya! Winda, buka pintunya! Winda, buka pintunya! Aku mencium energi negatif. Winda, buka pintunya! Kamu tidak pernah diajari sopan santun! Mas Hendra. Mana Winda? Buat apa kamu cari Winda? Dia itu istri saya. Istri macam apa itu? Saya kasih tahu, tapi dia gak pernah nurut dan sekarang pergi dari rumah. Kamu yang menyebabkan Winda kabur-kaburan. Kamu nikahi Winda bukan untuk dipukulin. Ngerti kamu? Itu urusan saya. Saya mau sakit atau enggak. Yang penting itu keputusan keluarga saya. Dan saya akan mengambil keputusan yang benar. Menurut saya. Saya ini omnya. Kalau sama Winda ada apa-apa, kamu yang saya seret. Udah sekarang mana Winda? Saya mau ketemu. Winda tidak ada di sini. Saya nggak percaya. Terserah kamu percaya apa tidak. Sekarang pergi kamu. Oke, saya akan ke dalam. Pergi kamu! Wait! Winda! Winda, keluar kamu! Winda! Ini rumah saya. Saya tidak izinkan kamu masuk. Suruh dia keluar. Keluarin Winda! Saya sudah bilang, Winda tidak ada di sini. Kamu jangan sembunyi kamu Winda. Keluarin Winda sekarang. Jangan sembunyi kamu Winda. Winda itu keponakan saya. Dan saya tidak akan tinggal diam kalau Winda itu kamu siksa. Dia pintar memutarbalikkan fakta. Ya, sekarang saya mau dia pulang. Saya harus bawa dia pulang. Ini rumah saya. Keluar kamu. Tidak. Keluar kamu. Winda. Saya tidak izinkan kamu di rumah Winda. Saya. Pergi kamu. Jangan pernah balik lagi. Hendra pun pulang dengan perasaan kesal. Sementara waktu Winda menginap di rumah saya. Saya merasa kasihan sekali sama Winda dan prihatin selama menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pagi itu Winda belanja di tukang sayur langganan saya. Sayur,
berapa, Mang? Ini. Oh, ini, Bu. Ah, ini 5.000-an. Bayar. Iya, ya, dua ya, mau ya. Ini bayarnya, Pak. Sini, ikut aku. Ya Tuhan. Dengan sekolah pijak kok bisa pecah sendiri. Ada apa, Ma? Ini lho, Pak. Masa cangkir bisa pecah sendiri. Mungkin airnya terlalu panas. Nggak tahu juga ya, Pak. Tapi biasanya nggak pecah kok. Itu pertanda buruk. Yang baru semalam menginap di rumah saya, pagi itu menghilang. Suaminya membawa Winda pergi. Saya dan suami sangat bingung tak harus bagaimana. Bulani! Bulani! Bu! Bulani! Mamang, ada apa, Mang? Mbak yang tinggal di rumah ibu itu namanya siapa ya? Winda. Winda kenapa, Mang? Winda dibawa paksa, Pak, sama laki-laki. Dibawa paksa gimana? Laki-laki itu tinggi, ganteng, tapi dia kasar, Pak. Dia menarik tangannya, lalu bawa ke dalam mobil. Dia sudah merota-rota, menangis, minta tolong, tapi nggak dipedulikan, Pak. Hendra, Pak. Siapa lagi kalau bukan Hendra? Terlaluan banget sih laki-laki itu. Ya, Mang. Makasih infonya ya. Sama-sama. Permisi. Ya Allah. Tuhan. Aku gak mau kamu melakuin seperti ini. Kamu tahu kenapa aku kayak gitu? Lebih baik kamu bunuh aku aja, Mang. Diam! Tunggu, Roy. Kamu bisa bantu Kak Winda gak? Ma, Kak Winda kan udah aman di sini, Ma. Aduh. Enggak, Roy. Dia baru aja dibawa lari suaminya. Tolong Kak Winda, Roy. Kamu bisa lihat enggak? Kira-kira kenapa Kak Winda itu selalu aja dapat KDRT dari suaminya? Atau ada apa atau ada siapa di belakang suaminya itu? Mama, please. Roy udah nyemarinan gituan, Ma. Roy, tolong Kak Winda, Roy. Roy, aku mohon. Kamu bantu Kakak Winda. Kasihan Kak Winda. Sebenarnya waktu Roy pertama kali ketemu sama Mas Hendra, Roy udah ngelihat ada yang aneh dari diri Mas Hendra. Aneh gimana? Mas Hendra punya pegangan. Ada yang menjaganya. Maksud kamu ada yang menjaga? Ma. Kepala gue udah pusing, Ma. Kamu kenapa, Roy? Badannya Mas Hendra. Ada makhluk sebangsa iblis. Jahat banget. Energi negatifnya kuat banget, Ma. Ma. Roy pusing, Ma. Ya udah. Maafin Papa. Kamu gak usah terawang lagi. Roy! Kok keluar rambut sih? Bau apa ini? Kenapa iblis itu ada di sini? Roy! Roy! Kamu gak apa-apa, Roy? Kamu gak apa-apa. Roy muntah, Pa. Ma. Ada rambut yang keluar dari mulut Roy. Kenapa bisa ada rambut? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku segera pulang. Waalaikumsalam.
Siapa itu? Ibu meninggal, Mas. Ya terus? Barusan saudara di kampung bilang, aku harus pulang, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku harus pulang ke Bogor, Mas. Semua keluarga menunggu aku untuk pemakaman ibu, Mas. Enggak, aku gak izinkan. Ya Allah, Mas. Yang meninggal itu ibu aku, Mas. Orang yang udah ngelahirin aku, Mas. Emangnya kalau kamu gak datang, ibu kamu gak bisa dikuburin? Ibu kamu pasti dikuburin, walaupun kamu gak datang. Kenapa gak mungkin? Mereka masih akan nunggu aku, Mas. Tadi kan saya udah bilang, kalau kamu gak datang pun, ibu kamu akan tetap dikubur. Ngerti gak? Aku mohon, Mas. Izinkan aku untuk ketemu sama ibu terakhir kali, Mas. Aku bilang gak yang gak. Paham kamu? Semenjak aku nikah sama kamu, aku gak pernah ngeliat ibu, Mas. Aku gak pernah jengukin ibu. Sekarang aku mohon, Mas. Izinkan aku untuk melihat jenazah ibu, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku telepon sekarang keluarga kamu. Nih. Halo, Kak. Ya, Winda gak bisa datang ya. Ya, langsung dikubur aja, Kak. Ya, makasih, Kak. Tuh. Aku udah telepon kakak kamu. Gak apa-apa, kan? Tinggal dikubur, selesai. Aku ini suami kamu. Kalau aku bilang enggak, iya, iya, paham. Kenapa engkau jodohkan aku dengan laki-laki sejahat itu, ya Allah? Aku mohon. Pisahkan aku dengan dia, ya Allah. Jauhkan aku dengan dia, ya Allah, aku mohon. Aneh ya? Dari kecil aku udah seperti ini, mendadak demam tinggi kalau mengalami benturan sama energi negatif yang sangat tinggi. Yaudah, kalau gitu kamu sekarang makan ya? Gak usah, ntar aja. Roy, kamu minum ini dulu ya. Ini jamu ramuan Tiongkok pengusir sihir, buatan oma kamu loh. Ramuan Tiongkok pengusir sihir, Tante? Iya, Syar. Kamu nih yang kasih ke Roy. Iblis dari mana? Iblis dari suaminya Kak Winda. Semoga saja Winda segera mendapat pertolongan dari Tuhan. Amin ya, Ma. Nih. Kamu tanda tangan ini. Apa ini, Mas? Izinkan aku nikah lagi. Kamu mau menikah lagi, Mas? Iya. Aku akan tanda tangan ini. Tapi kamu harus ceraikan aku dulu. Kamu tahu itu gak akan terjadi. Gak akan pernah terjadi. Aku gak minta apa-apa, Mas. Aku cuma minta kamu ceraikan aku, Mas. Udah, sekarang kamu tanda tangan aja. Enggak. Aku gak akan pernah tanda tangan. Aku gak akan pernah ngerestuin kamu nikah lagi sebelum kamu ceraikan aku, Mas. Kamu tahu kan, kamu akan semakin tersiksa kalau kamu gak ngizinkan aku untuk menikah lagi. Oke, kalau begitu aku kasih kesempatan kamu. Kamu hamil dalam 3 bulan ini. Winda semakin tersiksa batinnya ketika suaminya memaksa untuk menandatangani surat bahwa dia diizinkan untuk menikah lagi. Hendra sudah mengetahui bahwa Winda tidak lagi memiliki rahim. Winda rahimnya diangkat karena kanker. Sementara Roy diteror oleh hantu wanita pincang. Apa? Hendra mau menikahi Halimah, adik sepupu kamu? Gila. Nanti Tante akan beritahu Roy. Selamat malam. Roy, kamu dari mana aja sih? Baru enakan dikit udah keluyuran lagi. Abis nganterin Sherly, Ma. Barusan Mama bicara sama Winda. Dia kasih tahu Mama. Katanya
Dia dipaksa suaminya Hendra untuk menandatangani surat yang isinya menyatakan bahwa dia menyetujui kalau Hendra menikah lagi dengan wanita lain. Halimah, adik sepupu Winda, teman kamu yang juga tinggal di kampung ini, orang itu yang akan dinikahi Hendra. Ya Tuhan. Ini gak bener, Roy. Gak bener dan gak waras. Sebenarnya apa ya maksud suami kak Winda menikah lagi? Dan yang dinikahi adalah remaja berusia 17 tahunan. Adik sepupunya kak Winda lagi. Jangan bilang mama suruh Roy tolongin lagi. Kasian Halimah, Roy. Kasian Winda. Kamu kan sudah tahu masalah mereka, Roy. Lalu kalau kamu gak nolong mereka, nasib mereka gimana? Benar kata mama. Aku gak boleh egois dan memikirkan diri sendiri. Aku harus menolong Kak Winda. Aku juga merasa semakin aku menghindar, semakin gencar makhluk-makhluk astral itu mengganggu aku. Aku harus menghentikan makhluk-makhluk itu. Baik, Ma. Iblis di dalam diri Mas Hendra akan meminta tumbal. Roy akan tolongin Kak Winda. Betul, kamu akan tolong Winda? Iya, Ma. Saya akan memenuhi janji saya. Gadis masih perawan, umur 17 tahun. Hai! Hai! Mami! Papa! Saat melihat dengan mata batinnya, tiba-tiba Roy kejang-kejang dan matanya mendelik. Sangat menakutkan. Saya panik. Papanya dan Oma Ina juga panik. Apa yang dialamin Roy tidak biasanya. Wajah Roy seperti zombie. Roy! 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 Cepat nih! Roy! Roy! Tadi kamu mengalami apa, Roy? Waktu Roy coba menerawang suaminya Kak Winda, ada makhluk sebangsa iblis menyerang Roy. Roy, setan atau jin itu sudah menakutkan. Ini kamu bilang sebangsa iblis. Iya, Pak. Iblis itu jahat banget, Pak. Apa yang kamu rasakan sekarang? Badan sakit dan pegel semua, Pak. Roy, tapi nggak panas kan badan kamu? Tadi kamu lihat apa, Roy? Dia mendalami ilmu hitam dan pesugihan, Pak. Dia? Dia itu siapa? Mas Hendra, Pak. Suaminya Kak Winda. Hendra? Mendalami ilmu hitam dan pesugihan, itu artinya akan ada tumbal. Syarat supaya ilmunya nggak luntur dan pesugihannya nggak hilang, dia harus menikahi gadis belia yang masih perawan, Pak. Tadi, Winda telepon Mama. Dia bilang, Hendra akan menikahi Halimah. Udah gak waras itu orang. Dan lebih gak warasnya lagi, Pak. Halimah itu masih sepupu Winda. Terus, Halimahnya mau? Saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Mahmud. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu lihat, Roy? Pernikahan itu akan terjadi. Dan kita telat untuk mencegahnya, Mah. Pak. Pernikahan Hendra sama Halimah, Roy? Iya, Mah. Winda! Winda! Winda, mulai hari ini kamu harus menghormatin dia ya. Halimah sekarang jadi istri saya. Ya Allah, sepupuku yang belia ini harus menjadi maduku.
Dosa apa yang sudah aku lakukan sehingga aku harus menerima takdir seperti ini? Kak, maafin aku. Aku sebenarnya gak mau ngelakuin ini. Semua ini karena... Kamu jangan bilang kamu ini terpaksa. Jangan bilang kamu ini terpaksa! Kamu... Cukup baik aja gak mau sakit. Kamu diam! Kamu ngelakuin ini karena terpaksa atau tidak? Iya mas, ya aku ikhlas. Jangan bohong kamu. Mas, udah. Aku mohon sama kamu jangan sakitin dia mas. Aku mohon, kasihan Halimah. Mas, aku mohon. Udah, sekarang kamu siapin makanan sekarang. Widah, mulai hari ini ya. Kamu memang istri aku, tapi sekarang ini kamu berperan sebagai pembantu. Ya, Halimah jadi rakoku. Buruan siapin makanan. Halimah! Iya, Mas. Halimah! Ya Allah, Halimah! Kita harus ke rumah Halimah. Ngapain? Aku harus tolongin dia. Emangnya dia kenapa, Roy? Aku rasa Halimah akan dijadiin tumbal. Hah? Tumbal? Iya, jadi tumbal. Payah lu men, lu lihat tuh si Roy, dia bisa boncengin cewek, sementara lu nggak bisa ngedapetin Sherly sebagai cewek lo. Gua nggak yakin Roy bisa dapetin Sherly yang kece badai kayak gitu. Pasti Roy pakai ilmu hitam. Nah, gua ada ide nih buat lo. Gimana kalau lu tuh serempet dia aja? Serempet? Nggak. Gua nggak mau Sherly kecelakaan. Otomatis dong kalau gua serempet Roy. Sherly juga jatuh, men. Yaelah, Ken. Serempet doang. Sehari juga sembuh. Boleh juga ide. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Roy, itu mobilnya Kandi kan? Udah, gak usah dipikirin. Kita harus tolongin Halimah dulu. Hei, bisa ngepel gak sih? Ini masih basah semua nih. Mas, aku bukan binatang yang bisa kamu tendang seperti itu, Mas. Kamu ngawat. Ya Allah. Apa bisa cuma nangis kamu? Halimah! Halimah! Iya, Mas. Jangan turun, Halimah! Halimah! Ya Allah, Halimah! Halimah! Halimah bangun. Aku terlambat. Maafkan aku, Halimah. Meninggalnya Halimah membuat Winda shock dan sedih, sangat terpukul. Roy dan Sherly juga ikut sedih dan terpukul karena tidak bisa menolong Halimah. Saya bertanya dalam diri saya, kenapa Tuhan menciptakan orang sejahat Hendra? Manusia yang tak pernah merasa melakukan kezaliman kepada istrinya. Hendra tidak ada di pemakaman Halimah. Saya geram, gemes, dan marah sekali. Winda kasihan ya. Iya. Aku harus kasih tahu Kak Winda. Iblis tanduk satu itu
harus disingkirkan jauh-jauh. Jangan sampai Kak Winda jadi korban berikutnya. Roy. Roy. Aku aja ngomong juga, kok diem aja sih? Sher, aku lagi mikirin Halimah. Semoga Tuhan menerimanya dan menempatkannya di surga. Ya. Tuhan sudah memanggil Halimah. Apapun caranya dia menghadap Tuhan, Tuhan lebih mencintai dia. Kita doakan saja ya. Kamu jangan salahkan siapa-siapa. Kalau bukan karena Mas Hendra, Halimah gak mungkin meninggal, Tante. Kamu gak boleh bicara begitu, Winda. Maut, jodoh, rejeki, itu sudah menjadi rahasia Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kak Winda, boleh aku ngomong sama kakak? Kamu bisa bantu kakak, Roy. Ma. Pa. Roy mau ngomong dulu sama Kak Winda. Tapi agak jauhan dari sini. Ya, Pak. Banget sih ngumpulin gitu doang. Jangan-jangan kabur lagi. Oh, coba aja kalau kabur habis kamu. Mana lagi? Aku mau kasih tahu kakak. Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hendra itu karena ada yang mengendalikannya, kak. Maksud kamu, Roy? Kamu bisa melihatnya, Roy. Mas Hendra mendalami ilmu hitam, kak. Ilmu hitam? Sekarang kamu udah meninggal dan aku belum ikhlas, Roy. Semua yang udah terjadi, kita harus terima dengan ikhlas, kak. Kamu benar, Roy. Yang kamu katakan itu ada benarnya. Mantan istrinya Mas Hendra meninggal. Dan itu juga karena Mas Hendra. Kamu kenapa, Roy? Aku mencium bau kecelakaan, kak. Bau anyir darah dan daging terpotong. Tuhannya Maha Kuasa menunjukkan kekuasaannya begitu cepat. Hendra yang begitu kejam menyiksa istrinya mengalami kecelakaan hebat. Kedua kakinya harus diamputasi. Dia tidak mempunyai tubuh yang sempurna lagi. Ya Tuhan, apakah ini azab? Kakiku udah buntu.
kulitku melepas dan bau. Kamu gak cici sama aku. Kamu gak dendam sama aku. Aku ini udah bau. Kakiku diputung. Aku udah gak bisa dipercaya lagi. Aku udah gak bisa. Hei, bisa ngepel gak sih? Ini masih basah semua nih. Mas, denger. Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Sampai kapanpun aku gak akan pernah ninggalin kamu. Sudah tugas aku sebagai seorang istri untuk mengabdi kepada kamu, Mas. Tapi Allah sudah menghukumku seperti ini. Aku bukan suami yang baik. Kenapa kamu gak bunuh aku aja? Kamu bunuh aku aja. Mas, dengar, Mas. Kematian itu hanya milik Allah. Allah sudah memberikan kamu kesempatan, Mas. Kesempatan untuk hidup. Allah memberikan kamu kesempatan untuk bertobat. Allah sudah menghukum aku. Allah sudah menghukum aku. Mas, Allah enggak pernah menghukum hambanya, Mas. Hambanya lah yang menghukum dirinya sendiri. Bertobat, Mas. Penderitaan yang dialamin Hendra diakhiri oleh Tuhan. Dia meninggal dunia. Tubuhnya membusuk waktu dimandikan. Semua orang mencium bau busuk. Winda sedih dan hanya bisa memohon berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya jenazah Hendra dibawa ke pemakaman yang terakhir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuk kita turunkan. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, hati-hati. La ilaha illallah. Buka tali pocong. Dia punya ilmu hitam dan sufian. Iya, tenang. Mari kita lanjutkan. Kenapa ini? Ya Allah, ampunilah ya Allah. Ampunilah beliau ya Allah. Selamatkan beliau ya Allah. Ridhoilah beliau. Ya Allah, ampuni dosa-dosa suami Allah. Ini peringatan buat kita semua. Apapun bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Kita gak punya apa-apa untuk disombongkan dan merasa paling hebat. Kita sama-sama doakan almarhum. Kak, lakukan yang terbaik buat kakak ya. Iya, Roy.
baik, semua tenang ya. Kita lanjutkan lagi. Yuk. Bagi yang lain, tolong bacakan Al-Fatihah ya. Yuk. Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni beliau, ya Allah. Allah, maafillah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Jangan siksa aku. Roy, kamu dengar suara itu, Roy? Iya, Kak. Itu siksa kubur. Baik, kita lanjutkan. Kita berdoa sama-sama, yuk. Agar almarhum diridhoi Allah. Ya Allah, ampuni almarhum ini, ya Allah. Ya Allah, maafkan dia, ya Allah. Maafkan dia, ya Allah. Ya Allah, ringankan siksa kuburnya, ya Allah. Dan jangan jadikan fitnah untuk kami, untuk keluarga yang tinggalkan, ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lanjutkan yuk. Selama kita hidup, haruslah banyak berbuat karma baik, agar kita mendapatkan karma yang baik. Amin. Ada seorang wanita yang Bunda kenal baik, yang menyayangi Bunda dan jahat sama Bunda. Allah yang Maha Kuasa, kun payahku. Jika aku berhendak semuanya bisa terjadi, buktinya sekarang masih hamil. Sepertinya Mirna sedang menyembunyikan sesuatu. Iya, Bu. Tante, kamu udah ngelakuin sesuatu di rumah itu? Selingkuhan, ya? Itu pasti. Ada lagi, sih, ya? Pak Ustadz! Tanah kuburannya menjepit jenazah almarhumah.